Marcus Rashford mengalami penurunan performa di musim 2021-2022 bersama Manchester United, menjadikan Ralf Rangnick secara perlahan tidak terlalu konsisten memberikannya menit bermain reguler. Meskipun Rangnick telah memutuskan untuk memperlakukan hal tersebut, ternyata malah membuat situasi semakin terlihat buruk. Karena pemain berpaspor Inggris itu justru mulai memikirkan potensinya untuk tinggalkan Old Trafford. Kabarnya Rashford sudah mulai kecewa dengan keputusan Rangnick yang tidak memberikan kepercayaan penuh kepada dirinya lagi. Melihat masa depan pemain asli akademi MU itu yang belum jelas, Gary Neville pun sampai ikut bicara. Menurut legenda Manchester United ini, mantan timnya tersebut akan membuat sesuatu keputusan fatal apabila benar-benar melepas Rashford yang masih menekan kontrak sampai tahun 2023 ini, setelah dianggap akan merusak reputasi klub. Ini akan menjadi kegagalan Departemen Sepak Bola Manchester United jika membiarkan Rashford hengkang, lalu menciptakan pemandangan yang sangat buruk apabila Rashford tidak bisa mendapatkan performa terbaiknya lagi untuk masuk ke tim ini, ujar Neville dikutip dari Daily Mail. Sejauh ini penampilan Rashford memang masih terlihat mengecewakan yang hanya mengumpulkan 4 gol di kompetisi Liga Inggris musim ini. Pelatih Tottenham, Antonio Conte, memberikan sanjungan setinggi langit kepada Cristiano Ronaldo. Ia menilai tanpa kehadiran penyerang gaib itu, Setan Merah tidak akan mengalahkan timnya. Ronaldo kembali dan langsung memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah. Ia mencetak hat-trick sehingga timnya menggulingkan Tottenham dengan skor 3-2. Conte mengakui Ronaldo menjadi pembeda bagi MU di laga ini, ujar Conte kepada BBC Sport. Kita saat ini membicarakan seorang pemain yang selalu menjadi penentu di sepanjang karirnya. Tanpa Cristiano Ronaldo, Manchester United bakal sulit untuk meraih hasil imbang di laga ini, apalagi untuk menang, ujar Antonio Conte. 3 gol yang dicetak Ronaldo itu membuat rekor baru bagi Ronaldo. Ia kini resmi menjadi pencetak gol terbanyak dunia menurut versi FIFA. Ia kini mencetak 807 gol sepanjang karirnya, mengungguli Josef Bincan yang mencetak 805 gol. Cristiano Ronaldo mengungkapkan kepercayaan diri tinggi usai Manchester United menumbangkan Tottenham Hotspur. Setan Merah disebut bisa mengalahkan tim manapun. Saat bertanding dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Minggu 13 Maret 2022 dini hari, MU menang 3-2 atas The Lily White. Ronaldo menjadi bintang kemenangan dengan hat-trick yang dibukukan. Spurs membukukan gol balasan lewat penalti Harry Kane. Satu gol tim asuhan Antonio Conte lainnya tercatat sebagai gol bunuh diri dari Harry Maguire. Dengan kemenangan ini, MU mampu bangkit setelah dihajar oleh Manchester City. Mengenai hat-trick yang dibukukan pada laga kali ini, Ronaldo sangat bahagia. "Sangat bahagia dengan hat-trick pertamaku sejak aku kembali ke Old Trafford," kata Ronaldo di Instagram pribadinya. "Tak ada yang bisa mengalahkan rasanya bisa kembali ke lapangan dan membantu tim dengan gol-gol dan kerja keras. Kami membuktikan sekali lagi bahwa kami bisa mengalahkan semua tim manapun selama kami bekerja keras dan kompak. Tak ada batasan untuk United apapun yang terjadi." MU sudah ditunggu pertandingan berat lainnya pada tengah pekan ini. The Red Devil akan melawan Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Old Trafford, Rabu dini hari.
Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Pertandingan ini diadakan di Old Trafford pada Minggu 13 Maret dini hari. Laga ini penting bagi kedua tim terkait ambisi untuk masuk dan bertahan di posisi 4 besar. Pada pertandingan kali ini, tim tuan rumah tidak dapat menurunkan Bruno Fernandes. Menurut laporan dari The Athletic, Bruno Fernandes absen pada pertandingan ini akibat tidak berada dalam kondisi yang bugar. Pemain berusia 27 tahun itu sudah tampil dalam 36 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini dan mencetak 9 gol. Permasalahan ini juga membuat Fernandes diragukan tampil ketika MU berhadapan dengan Atletico Madrid dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions pada Rabu dini hari. Empat manajer tetap dan tiga manajer sementara menangani Manchester United sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ole Gunnar Solskjaer, hingga pengisi jabatan sementara seperti Ryan Giggs, Michael Carrick, dan Ralf Rangnick saat ini. Mourinho pantas disebut sebagai yang terbaik di antara nama-nama tersebut, sebab mampu memberikan 3 trofi, yakni Liga Eropa, Piala Liga Inggris, dan Community Shield. Tapi jika sukses MU diukur dari titel Premier League, maka tak satu pun dari 7 nama tersebut yang berhasil. Anda takut untuk mengatakan siapa yang akan tepat? Maksud saya, pelatih-pelatih besar sudah datang ke United dan gagal, di mana mereka tak mendatangkan titel Premier League, kata mantan penyerang MU Dimitar Berbatov dikutip Metro. Beginilah saya mengukur pelatih di United, itu sebabnya saya tidak bisa bilang ini sosok yang tepat.